Halo Tribuners, saat ini pada sesi latihan di gelanggang olahraga GOR Haji Agus Salim Padang pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2022, di mana tim Semen Padang FC melaksanakan latihan jelang pertandingan nantinya pada putaran Liga 2 2022-2023. Ini latihan pada hari ini. Ini nantinya tim Semen Padang FC akan menghadapi tim Persiraja Banda Aceh pada Jumat depan di Stadion GOR Haji Agus Salim Padang, di mana pertandingan itu merupakan pertandingan pertama, pertandingan pertama kandang selama putaran Liga 2 2022-2023. Pada Jumat depan di Stadion GOR Haji Agus Salim Padang, di mana pertandingan itu merupakan pertandingan pertama, pertandingan pertama kandang selama putaran Liga 2 2022-2023. Jadi sepertilah suasana latihan pada hari ini, mana dilaksanakan di gelanggang olahraga GOR Haji Agus Salim Padang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.